Dalam hidup ni kalau tak perlu Tuhan, orang tu tak disayang dengan Tuhan. Tak pernah berdoa kat Tuhan ni. Lepas-lepas mayat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, cuih bangkit. Doa apa pun tak. Orang yang macam ni Tuhan kata, amboi, bakhil sungguh hamba aku ni, tak minta kat aku. Yang Tuhan sayang iaitu orang yang nak kat Tuhan, perlu pada Tuhan. Hidup tak boleh, hidup dia bergantung Tuhan ya. Jadi iftikar ni rasa perlu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keputusan dalam hidup, kita tak reti ambil keputusan sendiri. Nak ambil bila kita nak putuskan apa-apa keputusan dalam hidup, bangkit dua rakaat sembahyang solat istikharah. Minta Allah tentu, aku tak tahu. Aku nak buat ni elok ke telak betul, aku tak tahu. Aku minta Tuhan tolong tunjuk ke aku, jalan betul yang macam mana, pilihan terbaik apa. Tuan-tuan, masalah sana Muhammad sebut ulama kata, kalau kamu diberi pilih untuk memilih, pilihlah untuk tidak memilih. Kalau kamu diberi pilih untuk memilih, pilihlah untuk tidak memilih. Pasal pilihan kamu ialah pilihan Allah. Aku tak tahu baik ke tak baik. Istikharah dulu. Istikharah ni ialah suatu bentuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Bentuk kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.